Badan Intelijen Negara Daerah Binda Kepulauan Riau melaksanakan vaksinasi dosis lanjutan terhadap 240 warga binaan di Lapas Rutan Tanjung Pinang. Sebanyak 245 warga binaan yang ada di Lapas Narkotika kelas 2A dan Lapas kelas 2 Tanjung Pinang serta Rutan Tanjung Pinang menjalani vaksinasi dosis lanjutan yang digelar oleh Badan Intelijen Negara Daerah Binda Kepulauan Riau. Koordinator Vaksinasi Binda Kepulauan Riau di Tanjung Pinang, Suko Suharnata mengatakan, vaksinasi yang digelar merupakan hasil kerjasama antara pihaknya dengan jajaran TNI dan Polri, serta Kementerian Hukum dan HAM. Menurutnya, kegiatan itu sedang dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Sampaikan bahwa hari ini kita melaksanakan bersama dengan TNI Polri, Pemda, Semakan Menkumham kerjasama untuk melaksanakan vaksinasi di seluruh rutan dan lapas seprovinsi Kepri. Nah, saat ini serentak juga di Batam juga melaksanakan, di Tanjung Pinang juga melaksanakan dengan total sasaran saat ini sekitaran 245 warga binaan. Nah, terkait tersebut, tujuan kita pelaksanaan ini yaitu membentuk herd immunity di tengah masyarakat Provinsi Kepri khususnya, di mana saat ini capaian Provinsi Kepri sudah mencapai 93%. Cukup tinggi untuk di wilayah Indonesia. Vaksinasi ini disambut baik oleh warga binaan. Seorang warga binaan Rutan Tanjung Pinang, Samsul Bahri, berterima kasih atas layanan vaksinasi yang diberikan tersebut. Tapi ada persiapan khusus tak untuk vaksin? Ada. Ada. Vaksin pertamanya di mana, Bang? Di Polres. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Hairudin, UTV, mengabarkan.